goreng, buah anggur. Yuk kita intip videonya teman-teman. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Buah anggur kering, paprika, daging ayam, cabai, sosis, udang. Kita potong dulu daging ayamnya kecil-kecil atau menurut selera ya teman-teman. Paprika juga dipotong kecil menurut selera. Sosis dipotong kecil pula. Pecahkan 2 telur, kemudian aduk sampai merata dan siap digoreng. Nasi putih 1 mangkok atau menurut selera. Panaskan minyak. Kemudian goreng telur sambil diarik-arik ya teman-teman. Setelah telur matang, sisihkan dulu. Masukkan paprika. Aduk sampai harum baunya. Masukkan sosis dan udang juga. Kemudian kasih kecap asin. Masukkan nasi putihnya. Kemudian aduk merata. Tambahkan telur goreng. Aduk sampai merata. Kasih penyedap rasa dan garam. Aduk merata supaya bumbunya tercampur. Masukkan buah anggurnya yang membuat masakan nasi gorengnya menjadi lezat dan mantap. Kasih saus sambal biar pedas sedikit.
nasi goreng buah anggur sudah matang dan siap dihidangkan. Selamat mencoba ya teman-teman.